Jadi itu lagu Jangan Ya Dek Ya. Itu video klipnya lagi trending 2. Terus, kakak ada yang di mana aja sih? Aku ada di 048. 132. 132. 302. 302. 318. 318 sama 321. Jadi kalau mau cepetin gitu. Besok tolong catetin dong gua ada di detik-detik berapa. Yuk, mau diedit nggak ganti? Hah? Mau diedit nggak kalau mau ganti? Udah nggak bisa, udah tayang, nggak bisa. Bisa diedit dong. Udah nggak bisa. Pokoknya sama catetin gue juga ya, di detik berapa aja gue. Ya lu penyanyinya. Ini kan buat melepas rindu aja ya. Sekarang ini kita kedatangan aktor ganteng yang tahan banting di dunia akting. Kita panggil dia, Kamal Hafidz. Gak apa-apa, dengan sini aja. Dekat sana. Nah, iya lah. Begitu. Udah tahu belum? Ya. Apanya nih? Video klip barunya Ayu. Ada. Ada. Hah? Yang mana? Jangan Ya Dek Ya. Oh, lagi jangan training 2. Iya, lagi training 2. Aku muncul di 048. 132. Nanti biar aku cek dulu ya. Iya, ya. Yang kedua 132. Iya. Kedua 132. 32 ya. Oke. Transfer masalahnya. Terakhir aku ada di 321. Oh. 321. 45 mana? Enggak ada, aku cuma 5 kali muncul sedetik-sedetik. Mahal ya? Saking mahalnya ya? Apa? Saking mahalnya? Enggak, kita enggak di... Hah? Dia royal loh. Dan keras. Dia royal loh. Lu video klip lu aja lu enggak bayar juga ya. Gua pernah video klip Ruben. Apa? Pernah gue. Dibayar, bayar enggak? Enggak. Benar. Sama. Aku tapi makanan enak. Ya. Makanan enak pasti gitu. Berlimpah. Iya, berlimpah. Ya, aku ada artikel dulu ya. Boleh. Coba kita lihat artikelnya, ini dia. Terjun di dunia bisnis, Kamal Hafidz membuka tour and travel umroh dan haji. Tuh. Udah lama buka tour ini? Baru 2 bulan terakhir kita ngedesain semuanya. Karena travel tabarak, jadi nama travel ini Tabarak Travel Umroh, itu udah besar di Aceh pertamanya. Hmm. Nah, jadi partner saya namanya Ustadz Isan, kita ngobrol mau buka di Jakarta. Itu awalnya kita nyari tempat susah di sini, ya. Karena kan tahu sendiri ya kalau tempat di Jakarta mahal banget ya kan. Mahal banget. Udah lah ya. Kamu asli orang Aceh. Iya. Oh. Kenapa emang? Kenapa berapa kali ketemu kan di sini? Iya. Kamu nggak mau coba sama orang Betawi yang ada palang pintu? Jadi sekarang udah beroperasi. Alhamdulillah sekarang udah beroperasi. Udah mulai buka, udah buka. Udah mau berangkat. Insya Allah kita berangkat tanggal 22 November. Itu yang pertama tuh ya? Iya, yang pertama. Jadi memang kita jualan umroh nih Pak. Untuk awal itu di 40 jemaah. 40 jemaah. Insya Allah. Oke. Nah tapi ada kendala apa aja nih selama, ini kan bisnis baru juga buat kamu. Iya. Ada kendalanya nggak? Kendala awal-awal ya pertama tempat ya. Karena kita musim-musim di Jakarta Barat, di Jakarta Pusat, sampai ke Bekasi bang, juga. Bang, es teh tarik 2 ya. Bukan. Spesial. Jadi akhirnya dapatnya di? Dapatnya di Tebet, Alhamdulillah. Di Tebet. Nah, jadi di Tebet itu lumayan dekat kemana-mana juga orang pada nyariinnya gampang kan di Tebet. Okay. Nah, kita juga di Tebet itu partneran dengan orang Aceh juga, warung Aceh. Ada warung Aceh. Ada warung Aceh, warung Aceh Garuda namanya. Aceh Garuda. Jadi mampir-mampir ya sana. Iya, oke. Okay. Jadi joinnya di situ ya? Iya, di situ. Okay. Sebelahan banget. Nah, sekarang ini kamu lebih suka jalanin bisnis atau fokus acting? Sebenarnya kalau acting itu hobi. Gitu kan, hobi ya ada dapat jalurnya. Bisnis itu ya yang dihasilkan dari hobi buat bisnis. Oke, jadi lebih senang ya. Kamu bukannya bikin apa juga sih waktu kemarin roti pisang? Itu udah enggak lagi, Kak. Udah enggak. Itu udah enggak tumbuh pisangnya. Udah enggak tumbuh. No. Kena Covid pisangnya. Oh, benarnya kena Covid. Iya, kena Covid. Oh, iya dia. Iya. Oke. Kita coba reka adegan ya. Jadi ceritanya Kamal ini jadi tour guide mengajak Ayu dan Bertrand jalan-jalan di Arab. Aduh. Tiba-tiba ada Wendy menawarkan jasa foto dengan unta. Yang jadi untanya Igun.
Wendy bilang untanya bisa berpose sesuai dengan request customer. Ke Arab kita. Arab. Kamera. Ini ngapain? Roll. Kamu jadi apa? Tour guide, tour guide. Jadi tour guide. Hei. Fotografer. Ah iya, fotografer. Kenapa sih, Wen? Jalannya mesti kayak gitu, Wen. Kenapa? Dia ngimbangin untanya kali. Oh, iya, iya. Action. Kamu jadi tour guide. Ya, ini ya. Ini kita sini. Di mana, Mas? Ini ya, jelasin dong ada apa aja. Jadi hari ini kita bakal mengunjungi di tempat... Mesir ya? Tempat, iya, Mesir. Mesir. Ini ada untanya. Ini juga peradaban dari unta dahulu kala. Ini peradaban unta? Iya. Dan ini dan ini adalah ini ayo salinan untanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang membesarkan untanya. Okay. Saya yang membesarkan unta sekaligus fotografer. Yang fotografer ya. Mau kaya raya enggak? Mungkin Bapak mau difoto dengan untanya? Mau kaya raya enggak? Bentar Bapak, apa? Mau kaya raya enggak? Aku mau kaya raya. Raya ya, aku mau kaya raya. Oh, keluar dari sini. Dari sini. Bete. Akhirnya mereka buat berfoto bersama unta. Ah, boleh nggak kita foto? Jadi, jadi unta. Oh, gue mau jadi pohon, jadi apa gue juga oke. Wan, bentar. Iya. Yeah. Anda boleh tanya? Boleh. Boleh. Gimana operasi ini? Kan lu tukang fotonya. Kembali. Oh ya. Ayo. Kocak kamu sih, Wendy. Bukan ini kebalik. Ininya kebalik. Ayo foto ya, foto. Iya, ayo bener-bener. Nah, foto. Pose. Wan, maaf nih. Ya. Motor sama rantainya nggak dibawa. Sebentar. Ya. Biar nggak salah, kenalkan nama saya Tutri. Hah, Tutri? Jadi dipanggilnya Wan Tutri. Emang Wendy mesti dikasih makan dulu yuk. Bentar, dia baru. Ya, harus liburan. Ya, Wan. Udah siap? Ya, siap. 3, 2, 1, oke, bagus. Ya. Dipegang untanya. Untanya dinaikin untanya. Untanya dinaikin. Dinaikin. Bisa nggak? Aku nggak bisa naikin dia. Ketinggian untanya. Nggak bisa. Jangan, masa cewek naik genset nggak boleh. Wen. Ayo. Yuk. Siap, foto lagi. Nah. Dipegang ya, Wan. Ya, boleh. Wan, dipegang, Wan. Lagi. Untanya jangan megang dong, untanya. Ya, pantas apa. Unta bukan sering ludah. Apa kan jadi ludah? Sering. Pantas lu anteng, lu. Ya, anteng dia. Pegang, lu. Nah, demi menunjang performnya di dunia entertain, Kamal fokus mempertahankan badan idealnya. Keren. Ini dia. Itu kok. Tapi selain apa tuh? Selain nge-gym. Selain nge-gym, ya apa aja sih cara Kamal menjaga badan tetap ideal? Pastinya tidur cukup ya. Tidur cukup, ya. Terus makannya, pola makan yang benar. Dan, Kamal, ya. Mau nanya kalau kayak gini tidur cukup gak sih? Itu terlalu cukup. Terlalu cukup? Iya, terlalu cukup. Bayangkan tidur tuh. Bayangkan tidur saya. Oke, okay, berarti tapi sampai sekarang masih nge-gym? Masih nge-gym. Jadi sesibuk apapun ya. Tapi sekarang gymnya tuh udah gak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh seminggu bisa emang 5. Apa bedanya? Iya. Apa yang salah dari pertanyaan gue gak ada. Gue cuma nanya apa bedanya. Pertanyaan lu gak salah. Gak ada yang salah, gerak gerik lu pin gue selepet. Tahu. Oke. Pertanyaannya mah biasa gue. Aja. Harusnya kan gue yang begitu. Ya oke. Harusnya kan gue yang begitu. Iya. Jangan ya deh ya. Jangan ya. Jadi kalau sekarang masih terus latihan? Sekarang mungkin seminggu 2 kali. Karena ada boxing juga kan. Jadi boxing 2 kali. Jadi... Oh sama dong. Oh iya sama. Boxing di mana? Apa coba? Gue cuma ngomong sama dong ya. Kan belum ada kelanjutannya samanya. Boxing. Hah? Katanya bisa di unboxing gak kan ya?
Unboxing paket. Unboxing paketnya. Paketnya. Ya emang nyambungnya kemana yang ngobrol? Capek kalau kok begini-gini mulu ya kan, kalau di unboxing kan lucu kali ya. Aduh kali ah. Malu nih Pak, malu. Unbox, kok malu yuk namanya usaha? Yeh. Udah tua malu lu. Yeh dia tua, gue belum. Gue bilang ini Isdalia nih ya. Oh yang paling tua. Tapi kamu olahraga gitu tuh biar sehat atau memang biar ganteng sih? Apaan sih? Biar sehat pasti ya. Si ini banget karena, ya. Built in ya. Nanyanya. Karena kan kita tahu investasi terbesar di hidup kita kan kesehatan. Iya. Banyak orang udah berduit tapi kesehatannya kurang. Benar. Kamu berduit tapi penyakitan gitu. Penyakitan. Banyak kan sekarang kayak banyak. Ini kamu nge-gym, ya. Boxing, terus apa lagi olahraganya? Nge-gym? Basket kadang. Ih sama dong ya. Lu ngapain? Di lapangan basket enggak? Apa? Lu ngapain? Gua kan bilang sama dong, sama temen gue yang basket. Gua dengernya, gue cuma ngomong sama dong. Gampang banget netizen kebakar ya. Oma, kata Wendy pada gitu. Apa? Si nyampe main basket, kata dia gitu, lu digituin. Lu emang tingginya berapa? Gua mah biar kata pendek lompatan gue tinggi, Ben. Semana? Wah. Boleh. Boleh nih. Lompatan gua. Semana? Mana? Nih. Mana? Basket. Keeping. Tapi dibalik penampilannya yang manly, ternyata Kamal ini sosok yang bucin banget ke ibunya. Aku punya tayangannya, ini dia. Sedekat apa sih kamu sama ibu kamu? Deket banget sih. Setiap hari teleponan. Pasti kasih kabar gitu. Oh iya, mas. Setiap hari. Pokoknya sehari pasti teleponan. Tapi pernah gak ngasih kabar? Pernah. Sekarang seharian gak ngasih kabar, besoknya dia telepon. Mana kok hilang, gak ada kabar gitu. Oh iya, lagi ada padat banget kerjaan kan. Karena dia kalau siang dia pasti tidur. Malam itu dia jam 8 udah tidur. Oke. Jadi pasti ada waktu untuk memberikan kabar gitu ya? Pasti. Harus. Tapi hari ini kamu di Brownies, ibu nonton gak? Nonton, tadi kabarin. Iya, coba sapa ibu dong yang lagi di rumah. Ibu! Ya, coba silakan. Kan ibu aja juga lagi nonton. Udah akrab, Ma. Iya. Halo. Ibu gua. Halo, Mama. Kabar, Mama. Sehat-sehat ya di Aceh. Salam buat keluarga di sana. I love you, Ma. I love you, Mama. I love you. Kalau Mama masih di Aceh berarti? Masih di Aceh. Di Acehnya di mana? Di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Di semua keluarga masih di sana. Kapan terakhir pulang ke Aceh? Lebaran kemarin. Iya, lebaran kemarin. Oke. Nah, katanya ini ibu udah nyuruh kamu buat cepet nikah. Iya, benar. Iya. Oke, gimana kalau ibu lagi mana nih gitu pacarnya gitu? Di satu sisi dia bilang pengen suruh cepet nikah. Iya. Tapi dia tidak memaksa gitu. Karena dia cuma dia bilang jodoh itu ya pasti datang di waktu yang tepat dan kita siap gitu. Ya. Emang kamu umur berapa sekarang? Sekarang 30. Oh belum. Oh tua kamu 2 tahun ya. Tua kamu 2 tahun. Aku 28. Kamu 28. Kalau ini 46 ya berapa? Oh. Makanya kepalanya udah dingin pakai topi. Dingin. Kepalanya udah dingin. Makanya nanti. Abis ini aku pulang cepet ya karena Oma Ronce mau jalan ya. Oh iya tuh. Kalau di Aceh kadang suka ngirim-ngirimin pantun gak buat ibu? Jarang. Jarang aku buat punya pantun buat ibu ya. Boleh. Enggak ibu nonton, ibu dengerin bu. Ya. Ada durian dipukul palu. Ya. Iklan yuk bu. Datang di Brownies.